Walaupun baru menjadi juara Piala FA 2023, Johor Darul Takzim JDT masih bernafsu untuk mengejar kemenangan. JDT terus bersemangat malam ini terutama berjumpa kelab masih berlakon menjadi Raja Malaya. Rekod baik JDT lawan Selangor berterusan apabila tidak pernah tewas lawan Gergasi Merah sejak 2017. Johor Darul Takzim hanya turunkan 4 pemain import pada malam ini dengan Oscar Aribas dan Heberti hanya diletakkan di bangku simpanan. Seperti diketahui, Johor hilang Hikmat penjaring terbanyak Liga Fernando Forestieri dan penyerang Brazil Diogo untuk beberapa perlawanan penting. Manakala Tan Cheng Ho buat kejutan senaraikan 3 pertahanan tengah malam ini dengan Safwan Baharudin Yazan Al Arab dan Syarul Nazim. Samuel Somerville jadi penjaga gol utama. Selangor cuba untuk halang JDT meledak lebih dari 4 gol seperti mereka lakukan pada 3 perlawanan sebelum ini. Selangor perlu diberikan pujian kerana berjaya halang JDT dari menjaringkan gol pada separuh masa pertama. Taktik digunakan Tan Cheng Ho sama dengan Bojan Hodak bersama KL City semasa aksi final Piala FA 2023. JDT bergelut UNUK dapat gol kerana pertahanan Selangor terlalu kompak dan Bersun dikawal rapi oleh Yazan Al Arab. Arif Aiman juga kurang diberi peluang dan hantaran beliau ke dalam kotak penalti sia-sia. Selangor berjaya letakkan bola menerjah gawang Shihan Hazmi tetapi bendera offside diangkat oleh penjaga garisan. Richmond Boakye keluar pada minit 17 kerana kecederaan. Adakah Selangor semakin lemah kerana tiada Faisal Halim? Sayap utama Harimau Malaya digantung selama 1 bulan bermula malam ini lawan JDT sehingga 23 Ogos. Faisal Halim menjadi tunjang utama pasukan bimbingan Tan Cheng Ho apabila meledak 8 gol dan mencatat 7 bantuan gol. Tapi untuk kata Selangor jadi lemah tanpa Faisal Halim adalah alasan tidak munasabah. JDT memangnya terlalu hebat dan jauh berbeza kualiti dengan Selangor. Ada Faisal juga Selangor masih tewas 4 gol tak berbalas. Penyerang baharu JDT Heberti Fernandes buat penampilan sulung dalam saingan Liga Super malam ini berdepan Selangor. Beraksi di Stadium Sultan Ibrahim ini merupakan pengalaman pertama Heberti beraksi dalam saingan Liga Malaysia selepas menempa nama dengan begitu gah sekali di Liga Thailand. Heberti dimasukkan awal kerana Bersun bergelut tanpa gandingan penyerang di hadapan dan sukar untuk buat larian. Menerusi pengalaman beliau, Heberti menjadi tumpuan ramai penyokong ketika ini selepas beliau menyertai keluarga besar JDT. Esteban Solari bagaimanapun tidak mahu terlalu sandar berat kepada Heberti kerana dia masih perlu masa untuk biasakan diri dalam taktikal gelang patah.